Kenapa bang? Mogok? Agak. Lu lihat noh, target. Bagus juga tuh. Yuk kita sikat. Oke. Bu. Ya. Ada bapak-bapak bang? Aduh. Lakinya kali ya, Wok? Belum tentu. Kita tunggu aja. Siapa tahu bukan lakinya. Tanya pagi duluan. Ya. Fa, emang bisa ya bikin pancake cuman pakai telur sama pisang doang? Ya nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Coba aja dulu. Iya, Fa. Gimana, Beben? Lo udah tanyain belum soal PW? Belum. Kenapa? Kemarin gue chat Beben. Tapi katanya dia lagi sakit. Kan gue gak enak kalau ngomongin PW-PW-an gitu. Tapi lo coba telepon aja. Siapa tau aja udah mendingan sekarang. Iya kali ya. Coba pegang dulu, Fen. Nih. Bukan itu, tadi tuh tante baca ya. Itu kalau ular tuh seneng banget lewat kamar mandi terus lari ke dapur. Mah, kirain ada ular beneran. Di sini mah nggak ada ular kok. Dari tadi kan Safa bikin adonan kue di sini. Iya, nggak ada. Tapi takut aja. Apalagi Fanny, tante. Ini beneran nggak ada kan? Nggak ada, udah turun. Mama ngagetin. Hati-hati ya, Pak. Ya. Tuh kan gue bilang, bukan lakinya. Iya, ayo sikat. Ayo. Tawa kok. Maling! Maling! Tolong maling! Maling! Nggak diangkat-angkat, Fen. Coba lo telepon lagi, siapa tau aja sekarang udah nggak narik penumpang, ya kan? Seperti tadi nggak ngangkat tuh gara-gara ada penumpang. Nggak diangkat juga. Mana ya? Tahu ah. Aduh! Ya, ini kok ngasep dia ini? Aduh, jangan matiin. Udah. Taruh. Nelfonin Beben. Ya mana gue tahu, gue gak pernah buat pancake. Gimana dong? Aduh. Mantap. Akhirnya dapat juga kita, Wo. Iya bang, udah lama baru dapat. Ya udah buruan buka, gue udah kagak tahan nih. Ya sabar. Ada dompetnya, Bang. Wah, tebal juga isinya tuh. Pasti ada merah si biru tuh, Wak. Maksud lu, merah si biru apaan? Ada gocapan macepe, anu. Oh, gitu. Gua pinjam kaki lo. Oh, silakan. Pinjam. Oh, siap. Tuh. Ada si merah sama si biru kan? Banyak, Bang. Wih, banyak kok. Saya senang melihat abang berdua sekarang udah akur, Bang. Lah iyalah. Yeah. Pakai dikasih tahu lu enggak lihat apa kita berdua ada jonjon begini. Lihat nih, gua dapat target. Ya enggak, Wak? Iya dong, tuh. Itu tas kayaknya saya kenal, Bang. Nah, bener lu. Coba lihat, Bang. Saya kenal nih dompet, Bang. Hah? Coba lihat sini, Bang. Bang, lihat ini KTP-nya. Ini nama mas saya, Sophia. Ini mas saya. Lain kali, Bang. Kalau mau jamret itu lihat. Ya mana gua tahu itu mak lu. Lah iya, Li. Gua juga kagak tahu kalau itu dompet mak lu. Kalau kita tahu mana kita jamret, ya. Nah, sini balikin, Bang. Lah emang tas mak lu ada bacaannya? Boncos lagi aja, Wo. Kagak HP dapet tisu. HP jatuh, nasi uduk yang dipungut. Emang belum rejeki kali, Wo. Ayo cabut lagi. Ya, kita cari rezeki lain.
tapi bener sih apung itu ya. Baca maknya. Oh ini ya Bu ya? Iya bisa. Iya Pak. Oh iya, makasih Bu. Sama-sama Pak. Pak, kalau bisa teman Bapak pindahin ke rumah sakit gede aja. Oh, kenapa Bu? Soalnya di klinik itu belum tentu ada sabu Pak. Apa itu Bu? Serum anti bisa ular. Oh. Kalau nggak dikasih itu, takut teman Bapak tidak ketolong. Semoga teman Bapak tidak kenapa-napa ya, Pak. Amin, amin. Saya tinggal ya, Pak, ya. Oh, iya. Mari, mari. Makasih ya, Pak. Mari. Ya, halo, Pak Umar. Ben. Badrun. Hah? Kenapa Pak Umar Badrun? Dipatuk ular. Astagfirullahalazim. Kok bisa, Pak? Saya juga nggak tahu, Ben. Sekarang Badrunnya ada di mana? Sementara ada di Klinik Jaya. Oh, Pak Umar ada di sana juga? Oh, belum, Ben. Ini baru mau ke sana. Tolong kabarin yang lain ya. Ya udah, saya kabarin yang lain terus nanti ketemu di sana ya, Pak. Iya, siap, siap. Kayaknya sih belum. Gua telepon dulu aja ya. Pak Umar, Badrun ada di ruangan yang mana? Waduh, saya nggak tahu. Pak Umar dapat kabar dari siapa emang ya? Ah, dari orang yang nganterin Badrun ke sini. Ya udah kita coba cek ke dalam dulu aja. Boleh. Oh. Jangan-jangan. Ini udah coba-coba, ikutin. Kita mau ngerjain tugas di kafe mana nih? Di kasan gue aja gimana? Biar ngirit. Boleh juga tuh. Boleh. Oh iya, tikus putih buat praktikum gimana? Coba gue tanya teman SMA gue ya. Biasanya sih dia ada. Oke, boleh. Bung, ke Mall Bintang yuk. Ngapain? Ini nih, barusan tadi gue browsing. Ada toko Raiso yang baru buka. Yuk, sana yuk. Ya, kok buffering sih? Ye, lu orang ngomong apaan, nyautnya apaan? Bentar. Ya, kuota gue habis. Dih, katanya kagak punya pulsa, kagak ada kuota. Tapi nelpon. Pakai wifi kampus. Oh. Eh, temen gue bales nih. Katanya ada, besok bisa diambil. Wah, bagus tuh. Eh, gue ngangkat telepon dulu ya, bentar. Oke. Kalau gitu kita ke toilet duluan aja ya. Oh, boleh. Oh, yaudah. Gue ke toilet dulu ya. Iya, yaudah sana. Tungguin ya. Iya. Halo, Dek. Halo, kakak di mana? Apa, Dek, putus-putus? Apaan sih kok putus-putus? Kakak di mana? Di mana? Di mana? Di fakultas. Udah mau pulang belum? Pulang bareng yuk. Ih, apaan sih? Udah putus-putus. Doi, beneran si BH udah enggak ada? Badrun. Terus si CS sama yang lainnya pada di mana? Pak Umar, gimana kalau kita cegat dulu ambulansnya? Wah, jangan, Bon.
Gak enak. Kita ikutin dia sampai dia berhenti. Iya Pak, maksudnya dipastiin dulu itu Badrun atau bukan? Iya ya. Ya udah iya Bon. Ya udah. Kak, ayo pulang. Dek, siapa mau pulang? Ih kan tadi aku nelfon kakak buat ngajak pulang bareng. Kakak kan gak denger, soalnya suaranya kan putus-putus. Ih kakak mah, yaudah yuk pulang lah. Enggak, kakak gak bisa, kakak mau kerja kelompok di kosannya Kristi. Ih udah ngerjain di rumah aja. Gak bisa deh, udah kamu pulang aja lagi, kenapa sih pulang sendiri? Shhh, Yati. Kok ngambek?